YouTuber. Saat ini saya ada di Desa Carat, Kecamatan Kauman, Sumoroto, Ponorogo. Saya lagi berkunjung ke salah satu bengkel bodi atau bengkel cat atau kenteng ya, yang cukup terkenal di kawasan Ponorogo dan sekitarnya. Kita akan lihat bagaimana pemilik bengkel Pak Padi memperbaiki bodi mobil yang penyok, terutamanya bodi mobil dari plastik, dengan cara cepat, tepat, dan akurat. Kita ikuti. Halo YouTuber, saat ini saya lagi bersama Pak Sinten, Pak Padi di Carat, Kecamatan Kauman atau Kecamatan Sumoroto itu di Ponorogo sebelah barat. Beliau ini ahli cat kenteng ya. Cat kenteng. Nah, ini cara beliau untuk apa? Memulihkan kondisi bumper mobil, bumper depan mobil. Ini mobil saya yang penyok ya, penyok atau desok itu. Ternyata beliau punya cara yang praktis dan mudah. Kalau teman-teman banyak yang rebus air mendidih terus dituang ke yang penyok, tapi ternyata Pak Padi malah punya cara yang lebih praktis dan ekonomis, tidak ribet. Ternyata cuma pakai hair dryer. Pemanas rambut. Iya, cuma pakai pemanas rambut. Jadi ketika Anda punya pemanas rambut, di samping digunakan untuk mengeringkan rambut setelah keramas, ternyata juga bisa digunakan untuk memperbaiki bodi mobil yang penyok, terutama bodi yang dari plastik atau fiber ya. Dipanasi terus ditekan dari dalam, itu ternyata pulih. Nah, normal, ini kembali seperti semula. Padahal ini bumper mobil saya ini penyok sudah cukup lama. Sip, tetap berkaya Pak Padi, matur nuwun. Oke, demikian kunjungan kita ke bengkelnya Pak Padi kali ini. Yang pasti ada satu teknik ilmu yang bermanfaat yang bisa digunakan untuk para YouTuber bila mana dalam kondisi mendesak memperbaiki kendaraan. Oke, selamat berkarya. Pastikan tetap like, comment, dan tentunya